Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada para dosen mata kuliah penulisan ilmiah dan juga para pemirsa atau penonton channel YouTube PSKM 2018 atau IRL. Sebelumnya jangan lupa juga subscribe channel angkatan kami. Mungkin ada yang masih ingat sama saya? Ada yang masih ingat? Atau mungkin sudah lupa? Mungkin saya akan kembali memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Raditya. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran di Universitas Lamumakurat. NIM saya 18109123100035. Jadi, baik, pada video yang kelima ini saya akan membahas tentang penelusuran kepustakaan. Maaf, typo. Jadi ini tentang penelusuran kepustakaan. Jadi dalam penelusuran kepustakaan ini ada beberapa poin. Jadi pada RPS itu ada 4 poin. Yang pertama adalah batasan tinjauan pustaka. Lalu yang kedua adalah kegunaan dari tinjauan pustaka tersebut. Yang ketiga adalah isinya. Lalu yang keempat adalah cara menelusuri kepustakaan atau cara penelusuran kepustakaan. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah batasan tinjauan pustaka. Jadi dalam lingkungan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen pastinya tidak asing lagi dengan istilah tinjauan pustaka. Jadi walaupun itu pada tingkat diploma maupun sarjana atau strata 1, itu pasti saja terdapat istilah tentang tinjauan pustaka. Biasanya itu ada pada bab 2. Itu sedangkan pada tingkat pasca sarjana atau S2 dan S3, biasanya itu menggunakan istilah kajian pustaka. Tinjauan pustaka adalah pengkajian kembali literatur-literatur yang relevan, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan review of related literature, dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Jadi ini maksudnya adalah pengkajian kembali literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi istilah lain dari tinjauan pustaka yang sering digunakan para peneliti adalah studi literatur. Jadi studi yang dilakukan berdasarkan literatur. Studi literatur yang dibuat dengan membaca banyak buku, majalah kesehatan, artikel, jurnal penelitian dan sumber lainnya akan mempermudah peneliti dalam merumuskan kerangka konsep. Baik, lalu sekarang kita lanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu ada kegunaan dari tinjauan pustaka tersebut. Jadi kegunaan dari tinjauan pustaka itu antara lain adalah untuk mengetahui sejarah masalah penelitian. Lalu yang kedua adalah membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Yang ketiga adalah memahami latar belakang dari teori masalah penelitian. Yang keempat, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang kelima adalah menghindari terjadinya duplikasi penelitian atau plagiat. Lalu yang keenam adalah memberikan pembenaran
Alasan pemilihan masalah penelitian yang akan dijelaskan secara rinci yang berikut seperti berikut ini. Jadi yang pertama itu adalah mengetahui sejarah masalah penelitian. Berdasarkan sejarah masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian, peneliti akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Baik itu dari aspek yang telah diteliti, prosedur-prosedur yang telah diterapkan, hasil dan hambatan yang ditemukan dalam penelitian, dan perbedaan antara masalah yang hendak dipecahkan dengan masalah-masalah yang sudah dipecahkan oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Berdasarkan prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitiannya, peneliti hendaknya itu dapat memilih prosedur yang cocok atau membuat prosedur baru berdasarkan kajian tentang kelebihan dan kekurangan dari prosedur-prosedur yang ada. Lalu berikutnya adalah memahami latar belakang teori. Dalam memahami latar belakang teori ini, itu adalah berdasarkan memetakan kedudukan masalah penelitiannya ke dalam perspektif yang cakupan pengetahuan itu lebih luas. Sehingga itu untuk apa? Itu agar dapat membantu peneliti dalam menjelaskan pentingnya penelitian itu. Itu maksudnya itu pentingnya penelitian itu dilakukan serta dampak dari hasil penelitiannya itu apa. Lalu yang kelima itu adalah menghindari terjadinya duplikasi. Maksudnya itu adalah menghindari adanya plagiat, plagiarisasi gitu. Jadi pengkajian pustaka dapat menghindari duplikasi penelitian. Dalam batas-batas tertentu, suatu penelitian boleh merupakan duplikasi dari penelitian lain sepanjang penelitian yang akan dilaksanakan memiliki tujuan yang berbeda. Jadi maksudnya penelitiannya ini mungkin tentang sama, yang diteliti sama, cuman tujuannya itu berbeda, tidak sama. Jadi lalu yang terakhir itu adalah memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Kajian pustaka itu seharusnya bisa berfungsi sebagai kajian secara kritis tetapi singkat tentang kekhususan, manfaat, dan kelemahan dari penelitian sebelumnya. Adapun peran dari tinjauan pustaka, yaitu peneliti ini diharapkan dapat memiliki pemahaman yang luas dan dalam tentang masalah penelitian yang diteliti. Baik, lalu kita beranjak ke poin yang berikutnya, yaitu adalah isi tinjauan pustaka. Isi tinjauan pustaka ini secara umum terbagi itu atas menjadi itu menjadi dua. Yaitu pertama, 60-70% isi dari tinjauan pustaka itu berisi fakta-fakta dari hasil-hasil penelitian yang mendukung latar belakang kita menulis penelitian tersebut. Lalu yang kedua itu 30-40% itu berisi mengenai dukungan literatur pada penelitian yang akan atau telah dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Isi tinjauan pustaka itu menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Baik, sekarang kita memasuki poin yang terakhir. Jadi dalam poin yang terakhir ini kita akan membahas tentang cara penelusuran kepustakaan. Baik, dalam penelusuran kepustakaan itu kita harus mencari informasi yang berkaitan dengan teori dulu. Berikutnya ada informasi yang berkaitan dengan metode, lalu informasi yang berkaitan dengan analisis data, dan kita itu jangan mengumpulkan data tanpa memiliki gambaran mengenai alat analisis yang akan digunakan. Adapun cara-cara yang bisa kita tempuh, yang pertama itu adalah kita harus menemukan atau mengidentifikasi beberapa kata kunci atau bisa kita sebut keywordnya dalam penelitian yang sedang kita tulis. Lalu yang kedua adalah kunjungilah perpustakaan-perpustakaan yang ada di universitas Anda atau di sekitar Anda dan mulailah mencari katalog untuk materi-materi referensi. Itu bisa berupa buku-buku ataupun juga jurnal. Lalu
Yang ketiga adalah cobalah menemukan sedikitnya 50 laporan penelitian seperti artikel atau buku yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Lalu yang keempat adalah bacalah sepintas sekumpulan artikel atau bab-bab dalam buku. Lalu salinlah bab-bab atau artikel yang relevan dengan topik Anda. Nah, jadi itu maksudnya itu kita seperti mengutip, tapi bukan kopas, bukan copy paste murni, bukan murni copy paste. Lalu mulailah merancang peta literatur pada saat mengidentifikasi literatur literatur terkait. Dan buatlah ringkasan, beberapa ringkasan dari beberapa artikel yang relevan dan mulailah membuat tinjauan pustaka. Jangan lupa, pada saat mengutip sebuah kalimat, entah itu dari jurnal ataupun buku, kita harus melampirkan atau menambahkan si nama dari pengarang tersebut. Atau bisa kita sebut sebagai aturan sitasi dalam mengutip, agar kita itu tidak tidak termasuk dalam plagiat. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf juga jika ada salah kata. Mohon bimbingannya untuk ke depan dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like video saya dan juga subscribe channel angkatan kami PSKM 2018 Aira. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.